kakak saya, kuku kalian semua, opo kita, adik kita ini, kalau saya mau bilang is a real fighter. Sejak kecil saya kenal opo saya sebagai seorang yang luar biasa, bertanggung jawab dengan keluarga. Kami bersepuluh dengan papa dan mama di keluarga. Ketika satu saat keluarga kami bangkrut, tidak punya apa-apa, kekuatan inilah yang menggantikan papa kami. Dia sekolah di Bandung, di Unpar, tapi setiap hari dia pergi ke Jakarta untuk kerja. Dan begitu luar biasa perjuangan Pak Simon, Pak Atang. Dan dia real fighter, dia berjuang buat keluarga. Saya rasa saudara-saudara saya di sini, tempat ini, semua pasti merasakan bagaimana dia orang yang sangat bertanggung jawab dengan keluarga. Dia memang mau berjuang untuk hidup. Dia katakan kalau bisa hidup, kita usahakan yang apa aja yang kita bisa lakukan. Dia ngomong begitu. We never give up. Kita gak pernah menyerah. Jangan pernah menyerah akan segala sesuatu. Coba sampai akhir. Coba terus. Sampai Tuhan menentukan yang lain. Tapi memang kehendak Tuhan lain. Kita boleh berdoa, kita boleh berusaha.
Kan lumba-lumba aku kok. Begitu gua pada nyelam kakinya pada syuting.